Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia di versi yang terbaru tentunya, yang menggunakan versi 4.2. Untuk modnya dalam kesempatan kali ini kita menggunakan mod dari Pak Farid Madiawan, untuk liverynya juga sama. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat dengan mod serta liverynya, bisa ini ya, langsung mengunjungi dari channelnya Pak Farid. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, untuk penampakan dari busit versi 4.2 yang terbaru tentunya seperti ini ya. Tentunya sangat keren sekali karena ada beberapa fitur yang baru ya tentunya. Salah satunya adalah fitur bug interior kotor dan juga untuk penyesuaian kamera driver. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa map yang dirombak ya. Salah satunya itu adalah map Bangkalan. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan saja, karena untuk yang review map itu sudah banyak ya. Dan untuk segi kualitas grafik di sini ya standar ya untuk grafiknya, seperti pada busit pada umumnya. Dan juga untuk size-nya ini ya lumayan ya kayaknya, karena kan ada beberapa perombakan dari map ya, yang menjadikan ukurannya semakin bertambah ya teman-teman. Dan untuk di HP RAM 3GB ini lumayan agak panas ya, membuat HP panas. Jadi buat teman-teman kalau misalnya bermain busit ini, mending untuk settingannya itu disesuaikan ya. Jadi jangan full rata kanan semua jika spek HP kalian itu menengah gitu ya. Dan karena modnya ini mod yang lawas ya, atau yang tidak baru atau tidak updatean di busit 4.2, jadi untuk bagian interiornya ini masih bisa masuk ya untuk shadownya atau cahayanya. Dan ini saya pakaikan kode name anti kotor dan juga pengok, biar kalau kita main itu lebih nyaman gitu ya. Karena kalau tanpa kode name itu biasanya kalau pengok kan ya sayang gitu ya untuk unitnya, jika kita harus menderek kan ya juga gimana gitu ya. Apalagi kalau kotor kan interiornya kurang nyaman ya, jadi kita pasangkan saja. Dan ngomong-ngomong untuk Ultimate R ini sudah mungkin akan ini ya, sudah pre-order ini, namun ditunggu saja apakah nanti open public atau tidak. Pokoknya ditunggu untuk infonya di fanspage ASXFM. Dan semoga saja nanti untuk Ultimate R atau unit-unit updatean yang lain seperti Jetbus 5 series ya, yang teronton maupun tidak, itu ada updatean ya. Jadi biar kita itu mainannya itu nyaman dan juga lancar gitu teman-teman. Nah, untuk codename yang terbaru ini ada codename dari SR3-nya Mas Tian ya, yaitu SR3 Panorama. Itu saya nanti pengen memasang ya, rencananya nanti pengen mencoba gitu ya, seperti apakah untuk penampakan unitnya Mas Tian yang codename SR3 Panorama ya. Karena kan kalau codename itu beda ya dari mod-mod pada biasanya gitu ya. Tentunya kalau codename biasanya itu ringan, tidak seperti mod yang biasanya itu triangle-nya itu lebih dari 100 gitu ya. Karena hal itulah yang menjadikan mod itu berat gitu ya. Karena Malio sendiri bilang kalau triangle itu seperti
susunan ini ya, susunan bentuk gitu ya, bentuk 3D yang disusun gitu ya. Misal triangle-nya ada 1 juta, maka susunannya itu ada 1 juta. Sementara untuk satu unit mod itu normalnya kalau nggak salah 20.000. Nah, kalau 1 juta itu dikalikan berapa itu? Jadi lebih banyak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini kita tunggu lampu merah ya ini. Ini tumben kok lampu merahnya agak lama ya, biasanya itu cepat loh di bus ini. Apalagi kalau traffic itu yang saya suka malah traffic orinya busit ya, karena suaranya itu terlalu nyaring. Kalau pakai kode 6 itu suaranya itu terlalu mengganggu gitu ya, terlalu kenceng. Jadi kalau pakai ori kan enak ya, suaranya nggak begitu keras dan juga lebih nyaman. Oh ternyata ini ya, ada traffic yang macet ternyata. Waduh, mungkin cukup sekian ya, kita akhiri saja video ini karena kan ini posisinya macet teman-teman. Ya kurang nyaman juga ya. Tuh di depan itu ada ambulan yang sudah menyalakan lampu hazard di situ ya. Jadi kita akhiri saja. Tuh entah ini kok tiba-tiba macet seperti ini ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.